Oke guys, kembali lagi ya guys ya. Hari ini kita akan bermain game Toilet Laboratory ya guys ya. Ini adalah update terbarunya ya guys ya, dari Toilet Laboratory versi sebelumnya ya guys ya. Kita lihat guys seperti apa update terbaru pada game Toilet Laboratory ini ya guys ya. Oke guys, tapi sebelum itu like dulu dong guys videonya. Oke, terima kasih. Kita akan langsung saja guys melihat bagaimana update terbaru pada game Toilet Laboratory ini ya guys ya. Oh iya guys, kita di sini menjadi pasukan Skibby di toilet ya guys ya, untuk menghancurkan pasukan kameramen, speakerman, dan juga para big bossnya, yaitu Titan itu guys. Oke, penasaran? Langsung saja guys, kita akan masuk ke dalam gamenya. Let's go. Oke guys, seperti ini ya guys ya tampilan awalnya guys. Ada play shop dan setting ya guys ya. Ini setting-setting ini, ini bahasa Rusia guys. Oke, jadi kita akan langsung saja masuk ke dalam shopnya dulu ya guys ya. Kita lihat guys, apakah ada karakter-karakternya. Ini potion-potionnya ya guys ya, atau cairan-cairan pemberi kekuatan guys. Ini guys, di sini adalah senjata-senjatanya guys ya. Katana, roket, skibidi bim, roket lagi guys. Guys, banyak banget kan guys. Ada tangan dari skibidi toilet saw juga ya guys ya. Oke, kita lihat sampai ujung sini ada pisau ya guys ya, dan selanjutnya di sini ada pertahanan guys. Ada TV juga guys. Oke. Kita coba lihat sampai akhir equipmentnya. Banyak banget guys. Lihat guys, ini guys, core dari Titan kameramen guys. Ini guys, dibidau guys. Ada juga komputer guys, server. Banyak banget guys. Dan speaker Titan TV Man juga ada ya guys ya. Sampai yang terakhir, jetpack dari Titan kameramen ini guys. Kalau yang toiletnya yang ini guys. Ada Skibidi Toilet Army, Skibidi Toilet apa ini, lupa aku ya guys ya. Toxic Skeleton, Glitch G-Man juga ada ya yang terakhir ya guys ya. Oke, penasaran ya guys ya. Langsung saja kita akan memainkan game ini ya guys ya. Let's go. Oke guys, sama dengan versi sebelumnya ya guys ya, kita di sini diharuskan untuk menaikkan damage dan healthy si Skibidi Toilet yang akan kita tempurkan guys. Jadi kita akan coba pakai 250 dulu dan health barnya 200 ya guys ya. Jadi level 1 guys. Oke, kita coba dulu level 1 ya guys ya. Dan kita tidak mempunyai equipment ya guys ya, berarti kita geser dulu guys. Ini tidak mempunyai equipment juga guys, mungkin karena level 1 ya guys ya. Coba lihat di sini guys, ini guys, kameramen, crockpit, dan speakerman digantung guys. Guys, ngeri banget ya guys ya. Oke, kita akan langsung saja guys memainkan game ini karena kita tidak mempunyai equipment ya guys ya. Oke guys, seperti ini guys. Guys, bentar. Stop dulu guys. Oke guys, tadi aku coba setting shortcutnya ya guys ya, buat menghindar seperti ini guys. Tuh guys. Oke, kita langsung menyerang aja guys ya. Dan tumbang guys, dua langsung guys ya. Oke. Ini TV Man guys. Kita menumbangkan TV Man dan kita mendapatkan 100 tip ya guys ya. Oke, kita next dulu guys. Dan level 2 sampai level 10 ya guys ya tadi ya guys ya. Oke, kita serang langsung kameramennya guys. Sangat easy busy lemon squeezy. Dan ini speakerman guys. Walaupun kita kena serangan guys, health bar kita masih banyak ya guys ya. 1002 guys. Tuh guys. Ini sangat easy ya guys ya, karena level 3 masih ya guys ya. Kita diserang guys. Ini untuk menghindar ya guys ya. Tuh guys, hindar ke kiri, hindar ke kanan. Nih guys, tuh. Oke, bila ada tanda seru di sebelah kanan, berarti kameramen ini menyerang di sebelah kanan guys. Oke, kita coba lihat ya guys ya. Ini guys, menghindar ke sini ya guys ya. Nggak sempat, langsung saja guys kita basmi ya guys ya. Seperti itu ya guys ya. Ini nanti ada big bossnya guys di akhir-akhir ya guys ya. Ini baru level berapa? Titan Speakerman, baru saja kita bilang ada big bossnya sudah muncul guys. Titan Speakerman versi awal ini ya guys ya. Tuh guys. Lumayan juga guys ini guys, health bar-nya berapa ratus tadi ya guys ya. Kita coba serang dulu. Kita akan melihat big boss yang lain ya guys ya setelah ini guys. Titan Speakerman pun tidak tandingan kita ya guys ya. Bukan tandingan kita guys. Kita akan coba main cepat aja guys ya.
untuk melihat siapa big boss yang akan kita hadapi selanjutnya, guys. Let's go, guys. Kita kasih pelajaran dulu, guys, para pasukan kameramen Crockback ini, guys. Oke, di sini kayaknya setelah 3 kali melawan pasukan kameramen atau pasukan-pasukan Kroco ini ya, guys ya, kita akan menghadapi big boss-nya, guys. Oh, ini lagi, guys. Kameramen Crockback ini sudah tahu temannya tumbang, guys. Dia tidak mau menyerang, guys. Tuh, guys, datang lagi, guys. Oke, kita serang lagi, guys. Setelah ini kita akan coba upgrade ya, guys ya, kekuatan kita, guys, agar langsung one hit aja, guys, pasukan kameramen Crockback ini ya, guys ya. Tuh, guys. Oke. Kameramen datang, guys. Sangat easy busy Slemon Squeezy ya, guys ya, untuk menumbangkan para pasukan kameramen ini, guys. Tuh, guys, Ultimate Titan, guys. Oke, kita kasih dulu, guys, pelajaran ya, guys ya, Titan Ultimate ini, guys. Waduh, guys, kita terkena serangan ya, guys ya. Wadidaw, guys. Tapi nggak apa-apa, guys, kita kasih serang terus ya, guys ya. Jangan menyerah, guys. Kalau menyerah, wadidaw, guys, di ulti, guys, kita, guys, kita belum mempunyai ulti ya, guys ya. Oke, win ya, guys ya. Kita akan coba dulu di level 7 ya, guys ya. Nanti kalau sampai saya level 10, kita akan mengupgrade kekuatan kita ya, guys ya. Dan ini, guys, speaker band ya, guys, berjalan menghadang Skibi di toilet, yaitu kita ya, guys ya. Skibi di toiletnya kita akan hancurkan saja, guys, si speaker band ini ya, guys ya. Kameramen plungers, guys, ini favorit aku ya, guys ya. Maaf ya, kameramen plungers, kamu akan aku tumbangkan di sini. Kita berusaha mengumpulkan chip dulu, guys. Setelah ini baru kita upgrade ya, guys ya, kekuatan kita, guys, untuk menjadi Skibi di toilet yang sangat kuat, guys. TP Man mencoba berlari menghadang kita, guys, tapi usahanya sia-sia aja ya, guys ya. Untung aja, guys, health bar kita banyak ya, guys ya, sekitar 900-an, guys. Itu karena kita upgrade di awal tadi ya, guys ya. Ini kameramen, rasakan, boom. Oke, boom, boom. Kita akan melihat big bossnya seperti apa lagi ya, guys ya. Tadi Titan Speaker Man sudah, Titan TP Man sudah, berarti masih ada Titan kameramen ya, guys ya, yang belum ya, guys ya. Apakah akan ada Titan-Titan baru pada upgrade kali ini? Let's go, guys. Kita akan coba selesaikan saja pertempuran yang ada di hadapan kita ini ya, guys ya. Kameramen, guys, sangat gigih, guys, menghadang kita, guys. Oke, kita kasih pelajaran dulu dan dihadang lagi, guys, oleh si kameramen Crockback, guys. Kita kasih pelajaran. Oke, meninggoy juga, guys, kameramen Crockback-nya, guys. Kita masih memenangkan, mendapatkan 100 tip ini, 10 per 10 ya, guys ya. Stage 10 sudah, guys. Kita lihat, guys, apakah Titan yang selanjutnya menunggu kita. Kita lihat, guys. Aku yakin kayaknya Titan kameramen sih ya, guys ya. Soalnya Titan speakerman sudah tadi, guys. Titan TV-man juga ya. Wididaw, berbahaya sekali, guys. Kameramen Titan, guys, benar, guys. Menggunakan palu, guys. Tapi kita jangan takut ya, guys ya. Barnya di atas 500, guys. Kita serang dulu, guys. Setelah ini kita akan mengupgrade kekuatan kita ya, guys ya, dan membeli item yang kita perlukan untuk kita bertambah lebih kuat, guys. Oke, kita serang dulu Titan kameramennya secara beruntun, guys, sampai dia meninggoy. Lama banget, guys, ini, guys. Tuh, guys, soalnya head bar Titan kameramennya banyak banget. Oke, kita main menu. Oke, sampai level 10 sudah, guys. 3 Titan aja, guys. Oke, kita coba shop dulu ya, guys ya. Kita akan coba berili Demon Capsule. Oke, setelah itu Stamina Capsule. Oke, kita coba beli dulu, guys, yang Glitz Capsule. Semuanya kita beli, guys. Oke, yang Unknown Reloaded Capsule. Nggak usah, guys, itu aja dulu ya, guys ya. Kita lihat nanti, guys, bagaimana penggunaannya, guys. Ini ada senjatanya, guys ya. Wadidaw, guys. Kita akan coba beli yang 2500 ini dulu. Setelah itu kita mencoba membeli gunman. Kita beli 3-3 dulu aja ya, guys ya. Dan ini katana, guys. Oke, selanjutnya di sini kita beli yang ini. Defense-nya kita beli yang ini. Dan glass laser mata atau kacamata laser ya, guys ya. Dan skibi di toiletnya, guys. Wadidaw, guys. Kita coba beli yang ini dan yang Hydra dan Skibidi Toilet Toxic Skeleton ya, guys ya. Oke, cukup, guys, kita coba langsung play dulu aja seperti apa. Guys,
Kita coba naikkan dulu sampai level ini 10 ya guys ya. Kita harus di level 20 aja guys, biar dua kali lipat ya guys ya. Ini level 10, damage kita level 20 guys, biar one hit ya guys ya. Kita beli guys, karena kita sudah mengumpulkan chip ya guys ya pada pertempuran 1 sampai level 10 tadi guys. Oke, sampai level 20, damage level 20, health level 20. Let's go. Kita wow guys, ini guys yang sudah kita beli tadi ya guys ya, kapsulnya guys. Demon, stamina dan glitch ya guys ya. Kita coba yang glitch dulu guys. Kita gunakan, wow, ini mencet toiletnya aja guys. Oh, merubah warna dari toiletnya aja ya guys ya. Oke, nggak apa-apa guys, kita sudah coba yang warna biru, jadi nggak usah dipindah-pindah lagi guys, sayang ya guys ya. Padahal aneh juga guys, di toilet warna biru ya guys ya. Kita coba ini, wah, nggak usah di upgrade dulu guys. Kita coba pasang, boom, wow guys. Tapi kalau yang ini seperti apa ya guys ya, apakah bisa dua? Nggak bisa guys, karena sudah digunakan gergaji ya guys ya. Oke, di sebelah sini kita akan coba lihat, ini guys tuh kacamata lasernya guys. Wadidaw, di sini ada defense-nya ya guys ya. Kita coba yang ini guys, seperti perisai guys. Guys, seperti itu guys, satu aja guys, di sini gambarnya dua guys. Oke, kita coba yang bulat ini seperti apa guys ya. Diganti guys, tuh guys seperti itu ya guys ya. Gak bisa langsung dua sekaligus guys digunakan guys. Oke, jadi nggak apa-apa, sudah langsung kita masuk ke dalam mapnya aja guys ya. Sampai 20 guys. Kita ada ulti guys di sini guys. Guys seperti itu guys, mengeluarkan gergaji ya guys ya. Ada cooldownnya guys, ultinya guys, tuh guys. Oke, jadi kita harus berhati-hati ya guys ya, jangan sembarang pencet ulti guys, soalnya ada cooldownnya ya guys ya. Kita ulti pada saat melawan Titan aja guys. Apakah Titannya akan kembali seperti yang tadi, Titan Speakerman, Titan TVman dan Titan Kameramen, atau ada Titan baru guys seperti Three Titan, Drillman Titan. Wah guys, kembali guys ini guys, Titan TVman guys. Langsung kita kasih gergaji aja guys. Wow, langsung tumbang guys. Dua kali serangan aja guys ya. Wadidaw guys, ini kayaknya Titannya tidak berubah ya guys ya, sama seperti yang tadi guys, Titan TV Man, Titan Speaker Man dan Titan Kameramen ya guys ya. Tidak ada Titan Drillman guys ataupun Tri Titan ya guys ya. Aku berharap ada Titan baru guys, soalnya ini guys biasa aja ya guys ya, Titan-Titan 3 ini guys, soalnya sudah ada di versi sebelumnya guys. Coba nanti aku akan pakai apa ya guys ya, aku record dulu secara panjang sampai level yang tinggi guys, atau emang nggak ada Titan lain lagi. Ini guys, Titan TVman lagi guys. Guys, oke, aku akan coba percepat aja ya guys ya videonya ya guys ya, sampai ke level berapa nanti ya guys ya. Ini level berapa guys? 20 ya guys ya. Kita selesaikan dulu level 20 ini ya guys ya. 17 deh guys ya. Nanti aku akan percepat guys. Apakah ada Titan yang selain 3 Titan itu ya guys ya, trio Titan itu guys. Tuh guys, seperti itu ya guys ya. Aku akan percepat guys sampai level 20, level terakhir ya guys ya. Itu akan memasuki level menuju big bossnya guys. Let's go. Oke guys, ini sudah memasuki level 20 ya guys ya. Setelah ini kita akan menghadapi Titan guys. Kira-kira Titan apa yang akan muncul di hadapan kita? Kameramen Titan lagi guys. Guys, ini sangat easy busy ya guys ya. Tuh guys, jijidaw guys. Lumayan GG Gaming ya guys ya, tapi dia tumbang juga sih guys ya. Oke, sudah level 20 guys. Kita tidak menemukan Titan selain Titan Kameramen, Titan Speakerman dan Titan TVman ya guys ya. Wah guys, ini guys upgrade-nya tidak ada Titan baru lagi ya guys ya. Oke, aku akan coba sekali lagi percepat ya guys ya, melihat Titan yang selanjutnya guys. Kita akan coba gunakan Skibidi Toilet dengan berbeda warna. Kita upgrade dulu guys kekuatan kita sampai level 30 atau level yang paling tinggi nih guys ya. Kita akan coba level 50 guys. GG Gaming guys, kita tambah terus kekuatannya sampai level 51. Boom. Oke, ini sudah GG Gaming ya guys ya. Kita akan coba dengan
warna merah aja guys. Ini guys, diamond ya guys ya. Oke, ini dia guys, KBD Toilet berwarna merah ya guys ya, dengan persenjataan yang ini aja guys, Gun G-Man. Ini damage-nya 724 guys. Coba guys, kita coba geser lagi. Kalau yang ini 648 ya guys ya. Astaga guys, kelewatan guys. Balik. Oke, yang ini katana 800 guys. Kita pakai katana ini aja guys ya, biar lebih gigi gaming guys. Soalnya damage-nya paling tinggi di antara 3 equipment kita ya guys ya. Let's go. Di sini ada kacamata ya guys ya, glass laser. Kita equip. Oke. Pertahanan kita menjadi gigi gaming guys. Kita coba lihat dulu di sini. Pakai yang ini aja guys ya, defense-nya guys. Biar satu aja guys ya. Tadi yang bulat sudah dicoba guys, seperti ini guys, nggak menarik banget ya guys ya. Oke, tidak ada equipment lain lagi, langsung saja guys kita akan percepat sampai ke level 223 ya guys ya. Let's go. Oke guys, level 23 ya guys ya. Kita lihat guys, setelah ini Titan apa yang akan menghadang kita guys. Kameramen Titan lagi guys. Berarti ini gamenya sama seperti yang versi terdahulu ya guys ya. Tidak ada penambahan Big Boss Titannya guys ya, cuman apa itu ya guys ya, preview-previewnya aja guys, ditambah sama equipment-equipmentnya ya guys ya. Titan atau Big Boss terakhirnya tidak ada penambahan guys. Oke, kita selesaikan dulu di sini. Kita akan coba yang ini yang terakhir ya guys ya, 25 sampai level 30 guys. Tuh guys, sudah one hit guys kita guys. Ini headbarnya 245 ya guys ya. Kita biar diserang dulu, langsung kita serang aja guys. Tuh guys, langsung meninggoy guys. Tuh, seperti itu ya guys ya. Dan ini level 26, kita lihat yang Titan terakhir ya guys ya, setelah ini ya guys ya, seperti apa TV main Titan lagi guys. Iya ya guys ya, emang tidak ada upgrade dari Titan atau Big Bossnya ya guys ya. Ini sudah full ya guys ya, berapa kali guys ini guys levelnya ya guys ya. Oke, kayaknya guys cukup sampai di sini dulu ya guys ya. Kita bermain gamenya agak lebih singkat nih guys, soalnya itu aja guys Big Bossnya guys. Tidak ada Big Boss lain lagi ya guys ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sehat selalu, sampai jumpa, dan kita ulti guys. Dadah.